Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Iwin Gokil. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengirim teks WhatsApp berwarna. Jadi teks yang kita kirimkan di WhatsApp itu memiliki warna. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja. Yang pertama, Anda pergi ke Play Store lalu download aplikasi yang namanya Text Art. Aplikasinya seperti ini. Nah, setelah Anda download, lalu Anda buka. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada edit text, text art, press, gambar latar belakang, ganti warna, ganti huruf, tampilan teks, simpan gambar, dan sebagainya ya. Oke, untuk membuat teks, kita langsung masuk ke edit text. Edit text di sini, ini teks yang pernah saya buat tadi. Nah, di sini Anda tuliskan teks. Contohnya, saya akan membuat tulisan sepi seperti ini, lalu oke. Nah, kita teks kita ganti warna. Kita ganti warna, klik, kita geser ke warna apa? Contohnya biru. Ini mau gelap, mau terang. Oke, kita pakai tengah-tengah saja. Setelah itu kita pergi ke ini. Nah, kalau ini warna latar belakang ya. Jadi di sini nanti ada warnanya. Kalau ini kan polos. Jadi kalau kita berikan warna, dia nanti dia akan memakai warna. Oke, kembali. Ada lagi ganti huruf. Di sini kita dapat mengubah huruf-hurufnya. Contohnya seperti ini. Ini banyak ya pilihan hurufnya. Oke, saya pakai yang ini saja. Setelah itu kita kembali lagi, kita gambar latar belakang. Coba kita beri gambar latar belakang pakai yang ini. Ini gambar bawaan ya, ada banyak, ada contohnya seperti batu, bata. Untuk memperbesar, kita klik di sini ya, dia akan memperbesar gambarnya. Memperkecil tinggal geser ke sini. Contohnya saya perkecil saja. Oke, atau bisa pilih gambar. Ini jika kita memilih gambar, langsung ditujukan ke galeri ya, dapat kita pilih gambarnya. Contohnya gambarnya ini. Atau bisa menghapus, tidak ada gambar, kita klik. Nah, jika ingin menghilangkan warna hijau ini, tinggal kita klik transparan. Nah, seperti ini. Oke, contohnya kita transparan aja ya. Langsung, jika sudah selesai, kita tinggal ke arah ke sini ya. Ada kirim di WhatsApp di sini, tinggal kita klik. Nanti akan menuju ke kontak WhatsApp. Nah, seperti ini. Contohnya saya akan kirim ke grup. Nah, seperti ini, grup Tell Me. Nah, lalu send. Nah, maka akan terkirim seperti ini. Pesannya berwarna. Ini pesan saya tadi. Dan ini pesan yang baru saja saya buat. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.